Nah itu dia, makanya permasalahannya ini kemarin kita mempertanyakan. Oke, pertama ada Bulog, kedua ada ID Food namanya. Yang sebenarnya kita pun agak kaget dengan ID Food ini gitu. Ada Sang Hyang Sri, ini maaf kata, ini semua BUMN yang hampir kolaps semua. What to do? Apa yang akan mereka lakukan gitu loh? Ibaratnya siapa yang mau distribusi, siapa yang mau tarik, itu kan harus ada apa posisi-posisi yang sebenarnya jelas di dalam tupoksinya masing-masing. Tapi ini mereka sendiri mungkin kayaknya masih bingung. Nah ini yang mungkin nanti ke depannya kami akan mempertanyakan dengan Kementerian Pertanian, ya kan? Karena kembali lagi sektor hulunya di situ, sektor hilirnya kan di mereka semua nih, Bulog dan ID Food lain-lain. Apakah hal ini menjadi solusi? Jujur, kalau secara pribadi saya menilai yang tadi Mbak bilang banyak terjadi hal-hal, oh di banyak yang busuk, banyak yang tidak kualitasnya bagus, tapi akhirnya mau tidak mau diserap. Nah ini berarti kan ada hal teknis yang tanpa disadari oleh pihak pemerintah harus segera diperbaiki. Sebenarnya begini, Bulog itu kan prosesnya dia menyerap beras petani. Petani nggak ada masalah, tapi kan permasalahannya untuk nyerap ini kan butuh dana. Dananya dari mana? Ya akhirnya petani mau tidak mau pasti kan berbicara dengan kondisinya ya tengkulak-tengkulak itu. Jadi kalau bicara cadangan kemarin Bulog menulis di situ di dalam paparannya ya, saya nggak tahu existingnya seperti apa, itu 1 juta. Tapi ya Allahualam gitu loh, mungkin itu yang perlu kita awasi secara konkret gitu aja sih.